Masih lagi bersama HLife seperti yang kami katakan tadi di HLife hari ini kita ada Hazami dan juga Zamir. Hello. Apa khabar? Khabar baik. Selamat berpuasa. Dan lepas ni apa tu selamat bertarawih. Betul. Lepas ni. Okey, mereka sebenarnya di sini untuk mempromosikan single terbaru mereka duet di antara Hazami dan juga Zamir yang bertajuk Kudrat. Dan kami antara yang bertuah ya sebab dapat dengar dulu nanti hari ini. Yes, the first one. Yes. Okey, jadi kita nak cerita pasal Kudrat ni yang terlalu fresh from the oven ni. Kolaborasi terbaru antara anda berdua. Cerita sikit bagaimana kolaborasi ni boleh terjalin. Nak bagi tahu yang pasal tu kan? Ceritalah. 2015 saya sakit. Budak sebelah ni dia yang angkat saya pergi hospital. Yang hari tu yang case you. Jini kalau kontroversi tau. Lepas 5 hari keluar daripada hospital, tangan saya bergerak dekat piano. Okay. So I tulis lagu ni sebagai tribute untuk my friend. Yang mengangkat you tu. Kalau dia tak ada, saya dah tak ada dah kat dunia. Because it was 50-50 tu masa tu. Bukan sekadar papah, memang betul-betul. Tu yang tajuk di Kudrat tu. So Kudrat dia lah yang saya masih lagi di sini. We are best friends. So, maksudnya orang kata tema lagu ni bukan lagu percintaan ke? Bukan dia tema more kepada survival. Solidarity, kekuatan dan juga macam we support each other as friends. Jadi dari segi lyrics dia pula macam mana Hazami dapat idea untuk betul-betul teliti? Because kita dua orang we see each other punya pengorbanan dan kita punya apa cara kita mencapai cita-cita. I tengok dia banyak lalui benda yang dilalui. So as a brother, not older brother, tak banyak. And as a friend, I tulis lagu ni sebagai inspirasi untuk semua orang kat sana. Walaupun kita berusaha, biar kita berusaha bersama-sama. Jangan berusaha sendiri sebab sama-sama lebih indah dan padu. Betul. Ni pada lagu duet ke? Mungkin. Tak lama lagi, lagu raya. Taklah. But anyway, of course kita tahu Zamir punya bakat yang besar dan Zamir sendiri seorang guru vokal. Jadi, apa tu macam mana? Dia pantau. Macam mana orang punya nyanyian ni kan? Tadi masa soundcheck tadi, dia tengah nyanyi, kedua macam tu. I couldn't sing macam tu. Our personal joke selalu banyak. Nak kejap lagi nyanyi, okay? Nanti kita tengok lah. Masa recording tu memang ada pantauan sikitlah daripada Hazami. Tak ada, tapi saya goyang kaki je. Tak ada, dia belasah je. Because he's a fantastic singer. So, I just buat tak tahu je lah kan. Because he's so good kan. Jadi lepas ni kalau lepas dah selesai recording lagu ni, lepas ni ada tak plan nak buat lagi lagu together? Dia punya album coming up. Dia punya album akan dah keluar very soon actually. Mungkin ada satu single feature. You kalau nak berdua dengan dia, you cakap je. Kau sedih, ku gembira. Lagu tu kau. I tak ada nyanyi. Okay, fine. Okay, dia rap lah. Kau dah habis ada lagi cakap tau dia ni. But anyway, any plans untuk music video? Kita banyak benda nak buat actually. Photoshoot pun kita tak settle lagi. Satu-satu. So, untuk Zamil, saya akan usahakan album dia. Untuk saya, single yang ini keluar dengan Zamil dan single saya akan keluar lagi satu. Jadi kepada anda semua, sokong duo ni. Of course, lagu ni dah ada pun di Spotify, Jukebox dan seangkatan-seangkatan dengannya dah. Dan hari ini kita sangat bertuah sebab kita akan dapat dengar mereka perform secara eksklusif. Jadi, kita dah boleh. Yes, okay. Silakan. Tak sama-sama kan? Berkiblatkan doa, tunjukkanlah jalan mencapai impian. Semua yang kau nanti tegar berharap kelak milikmu. Segala kudrat ku berikan
segenap daya usaha. Ku tahu dia melihatmu, wahai sahabat, teruskan larimu. Sekau ragu, hanya di kau yang mampu menentu saat jaya. Di hatimu bersinar satu cahaya, membakar jiwa. Ku saksikan kala engkau dijuga rebah dan bangunmu. Walau hebat dugaan, semua yang kau nanti tegak berharap kelak milikku. Ku berputus asa, aku kan selalu mendukung impianmu. Segala kudrat ku berikan, segenap daya.